Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Isover dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua. Nah, seperti biasa di sini Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si Bebang Tampan Rangga Azob bersama sang kekasihnya Neng Cantik Haiko van der Vegen tentunya ya. Nah guys, buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin, untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya guys. Nah langsung saja guys, kita cus ke pembahasannya ya guys. Nah di mana-mana ini juga Haiko dan Rangga Azob ini mengungkapkan kekagumannya ya guys. Dimana saat mereka berdua ini ngevlog, Haiko van der Vegen mengungkapkan kekagumannya dengan Rangga Azob. Dan Rangga Azob pun juga mengungkapkan kalau ia sangatlah rindu kepada Haiko van der Vegen saat tak ada di sampingnya ya guys. Waduh, endingnya bikin sedih nih melihat pasangan duo bucin ini ya. Nah semoga saja Haiko dan Rangga Azob ini mendapatkan new project baru ya guys, agar bisa menghibur para penonton Haizover lagi akan kebersamaannya di sinetron terbarunya nanti ya guys. Tak hanya itu saja nih, Haiko dan Rangga Azob ini memang sudah menjalin hubungan yang serius ya guys. Atau juga Haiko dan Rangga Azob sudah mulai go publik tentang hubungannya ya guys. Lihat saja saat mereka berdua ini sering sekali terciduk saat di lokasi syuting ya guys. Waduh, melting dan sangat baper melihat pasangan duo bucin ini. Apalagi juga kan Haiko van der Vegen ini bakalan merilis lagu terbarunya nih guys, Melepas Rindu ya guys. Waduh, Haiko dan Rangga Azob ini memang sangatlah cocok dan romantis ya guys. Nah buat para mama, kita doakan saja semoga pasangan duo bucin ini berjodoh ya guys. Nah oke guys, itulah sekilas pembahasan dari Mimin. Untuk kalian yang sudah menonton seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.